Ya, selamat datang kawan-kawan di program Amar Court, ya, hari puasa ke-14. Seperti biasa, saya Yuki, Direktur Festival dari Archipel, mengundang setiap harinya kawan bicara untuk ngobrolin tentang pengalaman mereka bersentuhan dengan sinema, sampai ya, dan bagaimana pengalaman tersebut membawa, membawa ke mereka di hari ini. Gitu. Ya, Marco sendiri diambil dari filmnya Federico Fellini, sebuah film tahun 73, di mana Fellini mencoba merekonstruksi masa kecilnya, dan Marco sendiri sebenarnya artinya di dialek di lokal di Rimini, di sebuah kota kecil di Italia, artinya I remember atau saya mengingat. Kawan bicara saya hari ini adalah Danu Panji, yang kayaknya udah bergabung. Mana Ji langsung? Biar gue bisa ngetes suara. Apa seperti biasa, apa maksudnya dari tamu-tamu atau kawan-kawan bicara yang saya undang sebelum-sebelumnya, memang saya mencoba untuk bervariasi dalam hal kawan bicara yang saya undang, baik dari latar belakang profesi atau latar belakang atau usia gitu. Jadi intinya pengen memetakan gimana sih kultur menonton atau kultur sinofilia itu ada berbeda-beda di setiap zamannya gitu, atau di, terhadap masing-masing kawan bicara. Halo, halo. Dengar suara gue? Dengar gue. Oke. Ya, kawan bicara saya Danu Rendra. Sebenarnya namanya Danu Rendra Pandu Jiwangga ya, bukan Danu Rendra Panji. Tapi apa biar agak pendek. Ya, adalah seorang apa ya, mahasiswa juga performance artist, udah bisa dibilang begitu belum, Ji? Udah ya? Tahu udah. Udah ada beberapa gitu. Terus juga dia juga salah satu ini sih selektor di Archipel, di kompetisi internasional. Ya, kita ngobrol-ngobrol mulai dari, oh iya, gue mungkin cerita sedikit ya, ketemu lu pertama kali di mana gitu kenalnya. Kayak gue ingat ketemu Panji tuh kayaknya waktu di Kino Forum ya. Maksudnya dia kayaknya salah satu apa ini apa ya, kerja di Kino Forum waktu itu jadi proyeksionis benar. Proyeksionis. Itu maksudnya pas maksudnya biasanya Archipel juga kan bekerja sama di Kino Forum untuk mengadakan pemutaran. Ya gue sering lihat, cuma maksudnya nggak pernah kenal. Waktu itu belum kenal gitu, sampai dia jadi volunteer di Archipel tahun berapa gitu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu pertama kali. Nah, apa ya, untuk apa, coba lu ceritakan gimana persentuhan lo sama cinema dari dulu sampai bisa kerja di forum di Kino Forum sampai sekarang gitu. Cerita gue jujur apa ya, gue tidak dibesarkan dengan apa keluarga yang punya kultur menonton gitu, kecuali nonton wayang sebetulnya sih. Cuma gue udah agak lupa juga dulu. Soalnya depan rumah ada sering-sering ada itu. Emang gede di mana? Terus di Temanggung sih, ada namanya kecamatan Ngadirojo di situ. Iya. Yeah. Mm-hmm. Terus mungkin baru pertama banget nonton itu ketika ada ini apa, bocoran wifi tetangga pas akhir SMA mungkin. Oke. Iya, karena sebetulnya kan gue ngerasa kayak nggak pede gitu ya sama temen-temen, anjir ini ngobrolin film gitu kan, dan maksudnya waktu itu juga akses di gue juga apa nggak memadai gitulah, maksudnya apa namanya nggak memadai lah apa ya
Terus itu ketika ada wifi tetangga, gue mulailah nonton film-film yang jadi kosakata teman-teman gue lah waktu itu, kayak misalnya ya basic banget kayak Memento, terus apa Christopher Nolan gitu-gitulah gitu. Oke. Terus Oh, mereka ngomongin itu di SMA. iya. Oh. Terus ya apa namanya? Oh, Seven lah gitu-gitu. Terus habis itu udah gue download-downloadin tuh, terus nah pas download gue nemu banyak kayak website gitu kan, gue belum tahu torrent gitu, gue taunya kayak Ganul gitu, terus apalagi banyak kayak, akhirnya gue nemu Indo nemu yang Access rada One. aneh-aneh juga gitu ya, Indo SS1 gitu gitu, terus ada yang rada aneh-aneh juga apa sampai gue nemu, bahkan gue nemu Oke Video gitu gitu, ada kayak gue kan nyari-nyari banget gitu kan, wah apa namanya ini ya ya dimanapun source-nya gitulah, terus akhirnya gue nemu Oke Video pas itu apa namanya sih order terbaru ya 2015 kalau nggak salah, Orde baru. iya yeah. Terus oh ya order baru ya apa ya yeah. Terus itu udah lah apa mulai mulai nyari 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 nyari, nah setelah tahun 2016 gitu gue pas itu nggak keterima ITB ya. Cita-cita gue cuma satu sih sebetulnya, gue pengen kerja di bioskop gitu. Karena ya itu persoalan akses sih, maksudnya kerja di bioskop kan karena gue pikir gue bisa nonton sambil sambil kerja gitu, sambil ngasilin duit gitu. Nah pas itu gue sempat kerja di BNI kayak ada 2 minggu gitu. Nah kebetulan pas gue kerja itu ada apa info, gue dapat dapat info apa tentang ruang pemutaran alternatif gitulah dari alumni IKJ kan, gue dapat Kinoforum, terus Pavilion 28 dan mana lagi Kinosaurus gitu. Iya yeah. Terus itu pas gue buka Twitter Kinoforum, mereka buka volunteer, akhirnya gue daftar lah jadi proyeksionis. Dan nah setelah lucu juga nih, pas tahun pertama gue daftar dan gue belum belum mulai kerja kan, nah itu pas pas Agustusan gitu, pas mulai Archipel 2016 Sosial Kapital. Terus-terus. Nah di situ baru kayak gue ngerasa wah anjing ada film kayak gini gitu, yang itu benar-benar di luar radar gue, dan apa ya kayak 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 memecahin definisi film di gua sih sebetulnya gitu. Tuh gue inget film presentasi Taiwan ya kalau nggak salah ya, yang Enter lu kurator. Iya. Ya kira-kira itu sih, terus itu lanjut di Kinoforum, dan gue udah memutuskan sebetulnya pas pertama masuk Kinoforum gue pengen masuk Forum Lenteng gitu. Asli, karena maksudnya gue ngeliat ini film apa ya, benar-benar ngebuka kepala gue gitu. Terus itu dan mereka dan Forum Lenteng apa ya, bikinnya serius gitu dengan katalog yang emang dibahas serius semuanya, dan kebetulan gue juga punya minat belajar juga kan. Jadi ya udah gue memutuskan gue harus ke Forum Lenteng nih, tapi gue nggak tahu caranya gimana gitu. Ini kayaknya orang-orang pinter ya gitu, gue mesti kuliah dulu apa ya? Gue mikir gitu sih sebetulnya. Nah, Terus. kebetulan tahun 2018 Forum Lenteng kan buka, enggak, gue volunteer Archipel dulu 2017, terus udah mulai beberapa kali main ke Forland gitu, terus 2018 Forum Lenteng buka Milisi Film, nah di situ gue mulai mulai gabung Forum Lenteng sih. Dan jujur aja sebetulnya kultur nonton gue apa ya, kebangun di Forum Lenteng jujur aja, lebih 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 jadi lebih apa sering nonton dan kayak lebih mudah terpesona mungkin sama bentuk-bentuk yang baru gitu. Terus tapi waktu awal-awal itu kenapa tiba-tiba jadi merasa asik, wah ternyata asik ya nonton film gitu, sampai lu pengen awal-awal itu sampai memutuskan wah kayaknya gue pengen kerja di bioskop deh gitu, sampai ada impian yang menyerempet ke film dulu gitu. Mengingat Karena waktu kecil kan nggak punya kultur menonton dan iya ya, karena ketika ketika apa ya
mungkin agak kaget juga ya, maksudnya ya gue nonton juga gitu, nonton nontonnya nonton apa animasi gitu dulu SMP SMA SMA bahkan gue masih nonton Kung Fu Panda gitu kadang-kadang ya terus gue ngeliat film terus ya apa namanya biasanya referensinya dari 9GAG tuh pas itu gue suka yang plot twist Oh. gitu kan wah gila nih gitu gila nih ada maksudnya keren juga nih gini-gini terus gue mulai nyari yang aneh-aneh lah ketemu Jodorowsky gitu kan ya gitu-gitu Begitu terus ya. gue punya gue punya kecenderungan untuk nyari yang aneh-aneh sebetulnya pas itu jadinya Karena rasa penasaran lo yang gede ya, atau karena rasa penasaran yang gede itu penasaran dari iya iya karena rasa penasaran gitu maksudnya ada bentuk film yang lain lagi gitu terus ada bentuk yang film yang lain lagi sampai yang gue sebetulnya nggak ngerti ceritanya apa sampai tapi ya gue nikmatin aja gitu gue nonton Jodorowsky itu wow bagus ya gambarnya gitu Yeah. nah Oh di iya sih memang. Ah, terus terus. nah di apa nah setelah setelah itu mungkin gue kalau gue ini ya sebelumnya mungkin tipikal penonton film yang semuanya gue sikat gitu tapi masalahnya gue nggak gitu ngapalin siapa nih film siapa gitu tau-tau pas sekarang nonton ini gue dulu pernah nonton gitu ya pas di Kineforum sih sebetulnya karena banyak muterin film pendek film Indonesia nah gue baru tahu juga banyak film Indonesia yang macem-macem bentuk kayak gitu juga dari Kineforum pas gue jadi proyeksionis. Ya terus kalau pas ya pas di Giro Forum yang lu lihat yang menarik apa aja tuh program-programnya apa yang sampai lu bikin ternyata ya ini kayak jalan gue. Wah, di Kineforum ada sih ini cerita lucu nih bang sebetulnya. Ini ya, jadi dulu gue sempat kerja di restoran gitu bang. Terus gue udah nonton film Riri lah kayak kayak ya Sherina dan segala, dan sebagainya gitu udah tahu Riri Riza gitu. Terus gue ketemu lah Riri Riza gitu. Kan gue ngefans tuh, ya, weh bang gitu. Tato gue sapa aja gitu sebagai server gitu. Eh mas ya. Ngobrol-ngobrol terus itu gue bilang ya semoga bisa kerjasama suatu saat gitu anjay gitu. Nah suatu saat nih gue pertemuan gue kedua sama Riri gitu waktu gue udah jadi proyeksionis di Kineforum pas itu muter 3 hari untuk selamanya pakai 35 mili dan lucunya itu hari pertama gue jadi proyeksionis sebetulnya dan gue belum dapat pelatihan muter pakai 35 mili Terus? Terus ya udah. Untung kan kalau kalau muter 35 mili kan berdua kan, ada dua proyektor gitu dan ada satu yang emang dia udah biasa gitu. Ya udah gua masang tak gitu kan. Nah, dari reel pertama udah muter bagian reel kedua kan. Reel kedua lancar, reel ketiga. Nah, reel ketiga gue nih gua muter pas-pas udah nyala yuk tak gitu. Apa kesorot cahayanya tak gitu. Pas di layar kebalik bang filmnya jadi kayak ada apa jalur suaranya tuh di layar gitu terus filmnya kebalik gitu gambar ya nah, pas di belakang gua ada Riri gitu di belakang gua ada Riri gitu wah gua panik di banget ruang anjing ini gimana proyeksionis gimana gitu apa maksudnya di belakang tuh di ruang proyeksionis dia di ruang proyeksionis ya di ruang proyeksionis ada Riri wah terus. Gimana gitu terus ya udah gue panik kan gue nggak ngerti langsung gue matiin aja tuh ininya apa proyektor ya gue matiin terus temen gue juga panik tuh narik-narik kan narik-narik filmnya sampai filmnya tuh seruang proyeksionis tuh ininya apa melintang-lintang gitu iya ruwet banget gitu terus ya dia bilang eh udahlah muter 35 gitu udah lama nggak muter gitu udah terus, apa maksudnya terus ya itu itu bukan dari situ juga tapi itu pengalaman menarik juga sih maksudnya bersentuhan sama medium apa seluloid iya. gitu. Itu juga tuh yang menarik ya maksudnya untuk angkatan lo kayak gitu lu kayaknya beruntung juga lu sampai jadi proyeksionis 35 mm gitu. Nah, terus ada nggak sih
Ya gue penasaran sih, pengalaman lu menjadi projeksionis itu juga, apa kan lu berarti harus nonton filmnya juga kan di dalam ruang itu, karena itu lebih Iya. Yeah. lebih ribet dibandingkan lu muter digital gitu. Apalagi Iya, lu adalah, ya pasti. maksudnya tadi, tadi adalah generasi yang memang lahir udah digital, rata-rata pas lu gede juga film semua udah digital gitu. Terus-terus gimana tuh? Ya, pertama gue inget banget pas dikasih pelatihan di Kinoforum gitu, terus gue si apa yang ngasih materi itu temen gue, dia bilang apa si film apa ya, dia masih pakai 35 mili gitu, film baru gitu. Terus gue tanya, maksudnya lu ngapain pakai 35 mili sedangkan sekarang udah ada digital lebih canggih gitu kan, gue tanya. Terus dia bilang ya secara secara gambar lu beda banget gitu, lu lu syuting pakai 35 sama digital gitu. Dan nah sekarang-sekarang gue baru ngerasa gitu, apa ya, bener-bener lu pakai seluloid itu gambar apa ya, auratik banget gitu, beda banget ketika lu nge-shot pakai seluloid sama nge-shot pakai digital tuh beda banget gitu rasanya. Dan ketika muter juga gue baru tahu, gue juga juga apa ya, itu kan fisik banget dan effort ya itu ya gitu, lu harus nyesuaiin lensanya, terus apa namanya, ya ada perhatian lebih lah lo sama sama ini. Dan gue pasti nonton karena kalau nggak nonton juga Iya. nggak tahu kapan harus ininya kan, kayak oh ya ini Ini udah. udah ini, terus gue pasang, gue tonton, gue pasang, gue tonton. Nah yang rada ribet ya gitu, yang rada ribet ketika proses rewind sebetulnya. Pas ngerewind film tuh bener-bener lo harus apa, temponya harus sesuai gitu, harus harus konsisten gitu kan. Ketika lu tempo salah dikit gitu, itu bener-bener gue pernah sampai sampai filmnya sampai ruwet banget, sampai ke bawah-bawah gitu filmnya, itu bener-bener disaster banget sih untuk film. Nah ya apa, mungkin yang sering nonton di Kino Forum bakal ngerasain juga ya, yang sekitar tahun 2016 sampai sampai akhir-akhir gitu, beberapa kali salah putar, salah teknis gitu, salah teknis. Ada yang mungkin apa aspek rasionya beda gitu. Gue inget gue pernah muter Kuldesak, lagi-lagi film Riri. Kuldesak aspek rasionya beda sih gitu. Apa ya? Gue agak kasihan juga sama yang nonton, anjrit nih. Maksudnya, wah tadi gue nyariin nyariin ininya, anjrit nggak ada nih yang pas gitu, ya udah. Oh, putar jadi beda-beda gitu. Satu proyektor bener nih aspirasinya. Satu proyektor lain gitu. Kayak lu udah ganti-ganti reel tuh udah ganti lagi aspirasinya, tuh lucu juga tuh. Nah, ya apa ya? Ya itu sih, maksudnya menarik banget apa ya praktek yang fisik ini, dan ya itu sekarang maksudnya kayak yang gue bilang tadi apa? Beda banget lo lo rasa apa ya, auranya, dan mungkin kita beruntung juga ya, maksudnya kita masih punya ruang puna dulu gitu sebelum dibongkar gitu, ruang pemutaran alternatif yang lo masih muterin film pakai 35, dan kesalahan-kesalahan teknis yang ada di dalam tuh nggak akan lo dapatkan ketika lo nonton secara digital gitu, dan itu pengalaman menarik gitu. Ya itu apa? Pengalaman itu ada ngaruhnya nggak sih dalam hal lu pas lu memperlakukan film atau lu menonton film bahkan sekaligus di sekarang? Apa misalnya ada yang lu lebih sensitif terhadap apa gitu? Ya apa ya, mungkin ini sih, mentalnya dalam pertama dalam dalam nonton gitu yang gue bilang tadi, lo bisa lebih sensitif sama sama medium apa yang digunakan, dan maksudnya bagaimana efeknya terhadap mata gitu, mata kita, persepsi kita gitu. Kalau dalam misalnya gue bikin film atau misalnya gue foto gitu, gue mencoba menanamkan ini sih apa, kesadaran nih gue pakai sesuatu yang serius nih, kayak lu pakai 35 aja gitu kan. Dan lu pakai 35 kan lu terbatas, dan itu effortnya kan panjang banget ya, kayak lu mesti lu dapat satu foto lu mesti cuci, lu mesti apa gitu, dan itu belum tentu jadi semuanya kan.
dan itu bikin bikin apa ya, mungkin lo lo lebih sensitif sama momen ya, momen momen sama gambar gitu, dan ini benar-benar gue kalau nggak ambil gambar yang bagus nih, gue ya sayang banget gitu kalau pakai celluloid kan gitu. Oke. Okay. Nah, Dan terus ya ngomongin di film-film juga gue pikir juga gitu ya, mentalnya lo lo pakai celluloid gitu. terus balik lagi, terus ada film-film apa lagi yang membangun baik itu rasa atau membangun itu, baik itu yang membangun juga apa selera lo terhadap film yang berkembang selama ini? Kan maksudnya tadi lo bilang di pas lo udah di Forum Lenteng itu kayaknya rasa gue apa pengalaman gue nonton film atau cara lu melihat film itu jadi berubah. Jadi ada film-film apa lagi yang lain mengubah tersebut yang menjadi milestone di dalam kehidupan lu sebagai sinfilia? Apa ya, gue mulai nonton secara kronologis ini agak rada rada hard selling sebetulnya, karena lu juga yang bikin program. Iya. Gue nonton Yukito Nonton gitu kan. Iya. Karena kan Yukito Apa lo Nonton kan juga programnya ikut? dia, gue ikut dan gue nonton, gue ngopi gitu, gue ngopi, gue Terus? ngopi dari ya kan mulai nonton kronologikal, terus mulai apa ya dikenali nama early cinema yang 20 film itu kan, kayak wah gini ya, mesti eksperimentasi di kan film apa ya, sampai perkembangannya gitu, sampai bahasa film yang gue lihat sekarang atau yang beberapa tahun kemudian gitu, jadi lebih kebaca gitu genealoginya kan, kayak dan apa ya, film-film lama gitu, film-film lama tuh kayak ngebentuk ini sih apa, itu juga yang ngebentuk gue bahwa eksperimentasi itu bukan bukan asal-asalan gitu, karena kan emang emang zaman-zaman segitu kan masih film masih nemuin bahasa kan, maksudnya masih masih nyoba nyari bahasa gitu, dari yang lo mulai pakai apa, montase gitu, Rusia, terus ada Griffith, terus ada si siapa, Edwin Porter atau siapa gitu. Itu kan maksudnya masih masih merumuskan terus, dan sampai gue ngeliat sekarang ya, itu ada genealoginya, dan ya itu sih gue mulai nggak ngeliat aneh-aneh sekedar beraneh-aneh yang kayak dulu gitu kan, gue ngeliatnya asal aneh aja gitu. Banyak sih film yang gue suka pas zaman gue di Kino Forum yang aneh-aneh gitu. Ya, Apa terus ya? apa? Ya, lu kan berarti berarti lu memang full menjadi misalnya suka nonton gitu ya, dalam memperoleh semuanya itu dalam bentuk digital gitu ya. Apa? Ya, udah bentuk digital. Karena maksudnya semua ya ya dalam dengan kata lain download semua gitu dari torrent atau dari website apapun gitu ya. Nah, terus crowd nonton lu siapa sih? Crowd lu ingin nonton bareng itu siapa sih dari dulu, atau lu memang solitary cinephile atau gimana? Kayak mungkin lebih ke solitary ya awalnya kan, kayak gue dapet dan gue nonton sendiri itu kan, ya gue download gitu, gue download film, dan gue rasa di generasi gue juga udah biasa banget ya, karena akses internet udah gampang gitu, dan lu banyak banget banyak yang apa apa ya, mungkin sampai gue ke di Kino Forum gue mau ngeliat ada, oh ada ya mesti sinefil sinefil lain gitu, yang maksudnya semacam jadi hub gitu kan di sini di Jakarta gitu. Dan apa ya, gue rasa gue kan ngikutin ya kayak cerita-cerita lo gitu, cerita-cerita apa namanya, sinefil di beberapa angkatan gitu, itulah angkatan Hafiz gitu kan, yang apa, ada Kine Club DKJ gitu kan, yang ya lo muternya masih pakai film atau lo datang ke screening-screening kayak IVI, ya hampir sama sih sekarang, cuma kayak lebih apa ya, lo mendedikasikan diri untuk nonton dan apa namanya, lo kayak kayak gini, filmnya terprogram gitu ya kan, ya nggak sih? Iya, ya biasanya mereka udah ada program gitu kan, program.
Lo datang ya memang Terus. untuk nonton program itu. Iya sama kayak di lo di Kino Forum kan? Iya. Iya. Cuma cuma kayak kayak apa ya? Karena lo bertemu secara fisik gitu, lo sama si A, si B, si C gitu, dan lo tonton lo sama gitu, dan apa gitu, dan apa ya? Gua ngeliat, wah seru, ada seru apa ya? Ada semacam apa ya? Hasratnya, wah gila gitu, zaman-zaman segitu gitu. Terus zaman lo gitu yang apa lewat Kaskus, Mubi gitu kan yang karena internet masih lambat gitu kan. Terus lo harus harus lo harus ngeburn pakai CD gitu. Terus lo harus bertukar sama teman-teman sinetfil yang lain sampai lo harus jualan gitu buat metain sinetfil yang lain gitu kan. Maksudnya kayak ada semacam hasrat yang tinggi untuk sinema gitu, dan lo ketemu langsung sama orangnya yang benar-benar gue ngerasa wah apa apa ya, semangatnya semangatnya benar-benar ya kebangun dalam dalam jejaring itu. Nah, sedangkan di angkatan gue mungkin gitu apa ya, karena ya karena itu aksesnya gampang gitu, lo bisa download terus lo bisa nonton sendiri, bahkan lo bisa nyari film seaneh apapun gitu kan di Google, terus lo tinggal buka torrent gitu kan. Maksudnya kayak akses yang mudah ini kayak gue mungkin banyak tipe solitary cinephile kali ya di ini ya. Iya, ya Banyak itu gitu dia. yang nggak terpetakan gitu. Iya, maksudnya itu yang maksudnya waktu obrolan-obrolan gue misalnya sama yang sebelum-sebelum maksudnya kan juga tercetus kalau maksudnya kalau pengalaman kultur menonton atau kultur sinofilia itu kan bukan cuma menontonnya doang, tapi pada saat lu berbaginya itu juga sama menyenangkannya gitu, ngobrolnya atau lu punya sesuatu yang temen lu belum punya gitu, terus lu copy ke dia atau lu pinjem dari dia gitu. Nah, siapa teman lo berbagi sekarang? Ada nggak usaha-usaha lo untuk mencari teman berbagi? Karena ya gue nggak tahu, maksudnya siapa tahu lo udah merasa cukup. Oh, di sini juga udah cukup kok banyak teman berbagi. Bisa juga kan kayak gitu. Atau gimana lo punya crowd yang lain atau enggak? Yang seangkatan sama lo gitu. Sebetulnya ada gue mungkin ini ya, gue mengamati aja jadi pengamat, ada dua apa ya, dua metode apa bukan mungkin lebih ke dua metode berjejaring gitu ya. Dari pertama tuh internet dan kedua langsung gitu. Kalau yang internet kan sekarang banyak ya, kayak misalnya platform kayak Letterboxd gitu kan, yang ya itu kayak kayak lu review film dan segala macam gitu, Follow-followan. follow-followan dan segala macam. Cuma apa ya, tuh menurut gue belum belum sampai jadi satu satu apa ya, kalau dulu kan dari Kaskus lu bisa 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 bener-bener ini kan apa ya, lu ketemu atau lu ini dan lu bener-bener sharing hasrat lu sama teman-teman yang lain gitu. Kalau ini kayak ya sekedar oh gue baca review lu gitu, gue baca review dia, gue baca review ini gitu. Dan ya banyak kan reviewnya bahasa Inggris sih, Letterboxd gitu. Sama Mubi, mungkin Mubi masih masih. Terus di Twitter gitu kan, di Twitter, dan banyak gue lihat yang apa ya, mungkin ya ya di Twitter cukup signifikan gitu, sinetfil-sinetfil Twitter gitu kalau gue lihat ya, maksudnya kayak, kayak pengaruhnya gitu sama sama selera tontonan publik yang lebih luas. Karena selain mereka ngasih referensi film luar gitu, film-film apa klasik, film dunia gitu, dia juga ngasih referensi film Indonesia, film pendek Indonesia juga gitu, yang mana gue lihat semangatnya lumayan lumayan oke okay gitu buat buat film pendek atau film-film lokal gitu. Oh, jadi kalau sekarang-sekarang ini lu misalnya tahu apa atau misalnya lu mau mencari suatu film, ah gue mau nonton film ini, itu biasanya dari mana? Misalnya memang lu tadi lu bilang lu emang solitary jadinya. Maksudnya kan kalau dulu kalau ada pertemuan gitu kan lu obrolan-obrolan yang langsung secara fisik itu juga kan kayaknya ya lu kan bisa ngelihat gestur orang bercerita itu kan kayaknya beda banget. Kalau gue pengalamannya gitu jadinya, dan kebutuhan untuk bertemu itu penting karena
Ya pertama yang tadi lu udah bilang, karena internet waktu zaman gue itu kan lamban gitu, jadi memang kita harus 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 berkongsi untuk berbagi siapa yang mendownload apa gitu, dan akhirnya bertemu untuk berbagi downloadan itu. Kalau nah itu, nah saat-saat itu kan adalah momen-momen lu sharing juga cerita tentang apa yang lo tonton dan apa yang lu pengen teman-teman lu ikut nonton juga gitu. Nah sebetulnya ada, masih ada satu lagi nih bang, yang satu yang fisik gitu, yang lo fisik, yang fisik tuh kan ya kita kita tahu lah mesti kayak tempat-tempat pemutaran alternatif gitu, Kino Forum, Kinosaurus dan sebagainya, terus festival Archipel, EOS gitu, apa kemarin 100% atau JAV, mungkin JAV yang menurut gue yang apa ya, hub, mungkin semacam hub gitu ya sekarang ya, kayak 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 tempat-tempat lo benar-benar lo ketemu banyak filmmaker, baik filmmaker dan sinefil gitu, maksudnya Jeff Jeff lumayan bergengsi dan mengundang banyak banyak mengundang publik gitu untuk datang gitu ke situ. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Ya terus siapa? Lu lu kalau mau nonton film apa sekarang taunya dari mana gitu? Dari ini sih, dari internet jujur ya, jujur. Tapi kayaknya kan lu kan maksudnya ya kan kita juga sering ketemu dan ngobrol, kalau memang lu adalah ya lu sangat ini nonton juga banyak dari Mubi gitu kan, mereka memang adalah platform streaming film yang memang tadinya platform sosial media yang berubah. Maksudnya kalau lo denger misalnya kayak obrolan gue sama Makbul dulu, kita ketemu di sana karena memang itu sosial media gitu, dan apa ya waktu itu senangnya adalah kalau setiap ada orang Indonesia gitu yang tontonannya banyak, kayaknya auto follow atau jadi temenan jadi atau jadi teman ngobrol sampai akhirnya bisa ketemu di secara fisik gitu. Nah kalau Mubi ini kan ya lu ceritain aja pengalaman lu di Mubi itu gimana. Secara yang membentuk apakah dia website itu membentuk kultur menonton lo atau menambah pengalaman atau pengetahuan lo tentang sinema atau gimana? Oh ya, gue dapet akun Mubi terus pas ini ya, apa pakai akun studening gitu, yang dapet lo gratis dapet 5 tahun gitu, jadi kayak gue ngerasa sayang gitu ketika lo ngelewatin satu hari nonton gitu kan. Dan itu benar-benar pas awal-awal dapet gitu, kayak ada 30 film gue tonton 30 film dalam beberapa hari gitu, karena kayak gue nyetok gitu, nyetok gitu. Dan itu benar-benar kayak apa ya, iya terkurasi dan maksudnya kalau apa ya, bagusnya dari platform ini karena apa ya, ya terkurasi gitu, kayak kayak kalau gue nonton sendiri kan gue random biasanya, gue pengen tahu si A gitu misalnya kayak ya Hiroshi Teshigahara gitu, gue nyari-nyari atau gue download apa gitu. Nah kalau ini kan kayak wah lu udah bisa nonton misalnya retrospeksi Agnes Varda gitu, gue bisa nonton Agnes Varda dari A sampai Z sampai sampai yang film pendeknya gitu kan, kayak wih gitu kan. Terus ada lagi nih yang gue favorit gue gitu, si siapa, Strop Hulet. Wih. Iya, Iya. Gimana pengalaman lo nonton filmnya dia? Wah, ngaco sih bang. Kayak apa? Gue pertama nonton filmnya dia yang judulnya Chronicle of Anna Magdalena Bach. Anna Magdalena Bach, iya. Iya. Itu kayak itu kan semacam memoir gitu untuk si apa? Johann Sebastian Bach. Iya. Itu sepanjang film tuh lo cuma ngeliat orkestra gitu, lo ngeliat orkestra di set yang berbeda gitu, dan apa ya ada suara narator si istrinya itu kan, si Anna Magdalena itu. Nah itu bener-bener apa ya, menurut gue wah anjing canggih banget nih gitu, dari shot awalnya gitu kan, lo liatin shot tangan gitu, tangannya gerak lo main piano bener-bener hidup gitu kan, musiknya terus ngejauh sampai akhirnya satu apa namanya sih, satu orkestra gitu sampai kelihatan semua gitu, anjing gitu, dan ya apa ya,
Maksudnya itu bentuk semacam satu satu bentuk film apa yang semacam memoir gitu yang wah canggih ini gitu. Terus gue abis itu nonton apa film pendek kayak dia yang apa sih Mas Sosial. Macam kamu gitu apa? Oh, Macam kamu The Bridegroom, The Comedian and the apa? Prostitute ya. Yang ada Fassbinder main. Wah, gue nggak ini yang itu. Oke. Yeah. Nah, terus Macar Kamu juga itu bentuk yang lain lagi itu. Cuma gue bisa ngeliat, oh ya, yeah, oke, gitu ininya garisnya gitu. So gue ah wah banyak banget gue nonton. Ada beberapa yang gue masih inget banget sih, ada apa? Water and Pisces. Iya. Dan Water and Pisces tuh yang anjing gue nonton 2 jam gitu, 2 jam. Lu cuma ngeliat orang di tengah hutan gitu, terus lu baca teks-teks semacam kayak teks teater gitu, dan banget apa yang diomongin. Cuma anjing itu bagus banget, dia bikin cuma 2 jam cuma orang kayak gitu sampai naik ke atas gitu, dan wah gila kan, dia udah bingkainya seni banget gitu. Menarik sih dan, karena ya menarik karena lu udah langsung ya lu udah kenal apa Strop, Jean-Marie Strop sama Daniel Wille gitu, sepasang suami istri yang udah bekerja bareng sebagai membuat film dari tahun berapa, 60-an ya? Iya, maksudnya ya dengan adanya Mubi itu maksudnya suatu platform yang terkurasi gitu kayaknya, ya itu salah satu ini ya, sebenarnya ya satu keunggulan gitu dari era-era digital sekarang gitu ya, karena misalnya kalau gue ngebayangin Jean-Marie Strop sama Daniel Wille itu kan obscure obscure banget tuh ya namanya tuh. Jadi, lu untuk biasa sampai ke situ, lu biasanya tahu nama mereka itu kan kalau dulu gue sampai tahu nama mereka dulu itu setelah melewati banyak nonton film dan banyak membaca gitu, karena nama mereka memang obscure banget. Apa? Mereka kan juga kocak tuh. Filmmaker yang ini film yang resistensinya besar banget sama industri gitu kan. Ya dari mereka cara apa posisi mereka membuat film itu, maksudnya pertama karena dia nggak setuju sama film, dia banyak nggak suka, mereka banyak nggak suka sama film-film yang mereka tonton di waktu mereka kuliah film dulu di Paris ya kalau gua nggak salah. Terus sama mereka nggak setuju sama perang di Algeria gitu ya. Iya iya ada nih filmnya juga nih. Ada masih dia mau itu lihat. Early to late, ya nggak sih? Terbang ke Jerman, mereka banyak berjaring dengan filmmaker pas lagi di Jerman, terus pakai akhirnya juga bikin film bareng Fassbinder gitu-gitu kan. Terus film-filmnya memang selalu politis banget ya. Dan iya, memang, parah. Ya mungkin ya karena lu nonton retrospeksi mereka di mobil ya pasti lu nonton lebih banyak dari gue sih. Paling gue cuma 5 kali filmnya dia yang udah gue tonton. Banyak banget, dan dia memang salah satu filmmaker yang memang karyanya masih banyak yang harus gue tonton. Cuma memang gue terakhir nonton itu apa sih, Too Early Too Late ya judulnya ya. Trot, lu nonton gak sih? Yang dia openingnya dia muter-muter kayak di plaza gitu di Paris. Dia bacain teks. Iya, itu sih. Itu hampir ada kayak 10 menit kali emang ya? 10 menit lebih kali. Abis itu dia bacain teks dengan latar belakang landscape beberapa daerah di Prancis ya. Yang sangat politis, terus sama yang pas di Mesir dia ngomongin tentang pemberontakan itu kayak film tahun 1 ya, menjelang Anwar Sadat dibunuh kalau nggak salah ya. Dia ngomong tentang si ini apa petani ya kan di Mesir. Sama dia ya kalau di Prancis dia ngomongin statistik tentang kemiskinan di daerah-daerah yang subur atau daerah-daerah yang harusnya bisa maju di Prancis gitu. Iya dia selalu, ya terus gue inget pas dia muter-muter itu dia di plaza di itu dia ngomongin, dia ngebacain teksnya dari Frederick Engels ya. Berarti
berat-berat emang filmnya. Iya, berat-berat emang filmnya. Iya, gue punya banyak, cuma memang banyak yang belum gue tonton. Iya, lu nonton yang itu ya, Too Early Too Late berarti ya? Nonton. Dan itu benar-benar kayak, apa ya? Ya, lu politis banget, tapi lu shot-shotnya benar-benar apa ya? Kayak gak ada apa-apa ya di sana. Iya, tapi ya, maksudnya itu menarik ya, film itu menarik. Waktu itu gue, kalau gue gak salah, gue nontonnya bareng Bang Hafiz tuh ya. Habis itu gue bilang langsung, anjir filmnya udah kayak bikin Nirmana gitu. Jadi kayak, jadi dibalik gitu sama dia, kan dia mulai filmnya adalah ngebacain teks ya. Dan di setiap, misalnya diganti lokasi itu dia kan ngebacain teks. Itu kayak teksnya jadi landscape-nya jadi teks gitu. Kalau menurut gue, kocak juga terus. Ya dia kan kayak, kan itu kan maksudnya itu kan suatu yang mungkin pendekatannya bisa dibilang etnografi juga, tapi juga waktu itu sih sebenarnya gue nonton karena memang teman kita ada yang mau, maksudnya teman-teman kita ada mengkurasi program di Archipel yang mau ngomongin etnografi dokumenter. Tapi dia kan, bukan ada teman kita dari Jerman gitu yang pengen kurasi program dia mau ngomongin tentang dokumenter etnografi tapi ngambil studi kasusnya di filmnya Jean-Marie Strauss sama Daniel Wille ini gitu, makanya nonton nih gitu ya itu kan ini ya, maksudnya gue juga gimana caranya biar dia nggak jadi ini ya eksotis gitu kan, karena dia datang ke Mesir gitu sebagai orang asing, orang Perancis dan orang Jerman gitu kan. Itu kayak dia banyak banget nahan shot. Gue ingat waktu itu Bang Habis bilang, wih gila tuh dia nahan shot untuk satu can tuh gitu kan. Ada yang dia shot ditaro di depan pabrik kayak Lumiere gitu. Orang-orang di Mesir itu lewat-lewat, ada yang ngeliat, ada yang lewat bodo amat, ada yang coba mendekat, ada juga yang banyak yang cuek-cuek juga. Lu bisa ngeliat setting lokasinya itu juga mereka dengan baju yang modern gitu, dengan baju-baju tradisional Mesir gitu-gitu. Terus ya gue juga perhatiin, wah gila nih dia, gimana ini kelihatan kayak dia juga ngejaga jarak antara kamera sama subjek-subjek yang ada di filmnya gitu loh. Gitu, jadi dia tidak mengganggu tapi dia mengobservasi gitu. Itu kayak apa ya? Iya, dia kayak memang filmnya kelihatan mereka juga berusaha untuk mencari titik mana gua harus naruh kamera. Nah, itu soal dan seberapa lama gua harus menahan durasi kamera gitu. Gila itu. Itu simpel. Terus kayak makanya gue bilang, ih anjir nih film udah kayak bikin Nirmana atau gimana kalau teksnya itu jadi udah kayak kertas gitu, terus visualnya itu udah kayak goresan-goresan yang harus dia menahan garis itu, atau dia harus lurus atau gimana gitu-gitu. Itu ya kayaknya wah keren nih film ini gitu sih. Apalagi sih ya filmnya Jean-Marie Strauss. Oh, gue juga inget. Oh, lu mesti nonton filmnya Pedro Costa, dokumenter. Oh iya. Ya, jadi kalau di Prancis itu dari tahun 50 atau dari tahun 60 gitu ada program TV namanya Cinéaste de Notre Temps. Sutradara di film directors of our time kayak gitu. Apa ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya? Filmmaker zaman kita ya kayak gitu. Itu memang itu acara TV yang udah lama banget dari tahun 50. Kalau lu browsing gitu mau lihat seri-serinya, dia biasanya bikin dokumenter pendek, nggak pendek sih, 1 jam lah durasi acara TV gitulah, 1 jam 45 menit 1 jam gitu, tentang sutradara. Mereka kayak fokus satu sutradara gitu ngomongin tentang bisa banyak banget. Bisa yang benar-benar dokumenter yang konvensional banget, yang isinya talking head atau wawancara orang doang, atau yang benar-benar sampai yang kreatif banget kayak Pedro Costa sih. Nah, ini Pedro Costa itu bikin dokumenter dalam bagian ini, Cinéaste de Notre Temps itu. Judulnya What Lies Behind Your Smile, itu tentang saat
Jean-Marie Strop sama Daniel Wille itu lagi ngedit film. Jadi gitu. Mereka lagi, mereka ya, mereka mem, dia mendokumentasi, membuat dokumenter tentang proses editing. Editing. Ya, gimana perdebatannya, gimana siapa yang bertanggung jawab atas apa. Dan juga mereka sebagai kedua, ya dua sepasang gitu. Pasang sama istri. Apa ya? Ya gue tahu maksudnya kalau lu sering baca gitu Pedro Costa kalau ada wawancara ya, atau lu lihat wawancara di YouTube gitu, dia dia selalu Jean-Marie Strop dan Daniel Wille, mereka adalah mereka sama-sama sering yang demen sama Mizoguchi, Ozu gitu. Mereka sering itulah John Ford atau Bresson gitu-gitu. Iya, gimana di filmnya, di film dokumenternya itu si Pedro Costa ngeliatin, selalu ngeliatin pintu, karena Pedro Costa kan selalu banyak banget tuh ngomongin tentang film adalah film fiksi adalah closed door gitu. Sutradara itu tugasnya adalah membuka sedikit pintu itu gitu, yang membiarkan kadang-kadang masuk, kadang-kadang juga dia tutup gitu. Ya, makanya dia, dia pernah ngasih contoh. Apa di filmnya dia In Van Das Room, kalau lu udah nonton, lu udah nonton In Van Das Room-nya Pedro Costa gitu, yang dia Van Das Room belum gue terinfluence sama Mizoguchi gitu kayaknya. Ada satu film Mizoguchi yang dia bilang dia suka banget, tadi kebetulan tadi gue rewatch gitu, judulnya Street of Shame atau Akasen Chitai, dimana dia bilang pokoknya ini ya gue tahu jadinya sutradara adalah orang yang tugasnya adalah membuka pintu gitu untuk penonton. Iya dia itu di film itu kan tentang ini ya, tentang suatu daerah di Tokyo yang itu tempat prostitusi, namanya daerahnya Yoshiwara gitu. Ya itu. Pokoknya ya, filmnya bagus sih. Pokoknya di endingnya itu kan tentang tentang kayak 5 atau 6 prostitut gitu yang apa kehidupannya di situ, terus gimana dia mereka coba untuk hidup atau melawan tentang melawan misalnya ya ada sistem patriarkal gitu ya, society-nya patriarkal banget. Tapi di saat waktu itu lagi hangat-hangatnya perdebatan tentang prostitusi itu harus dilarang atau dilegalkan di Jepang, gitu. Itu film terakhirnya Mizoguchi. Ya soalnya nggak lama setelah filmnya itu dia meninggal, terus dia juga abis. Tapi kayak nggak lama itu akhirnya prostitusi di ilegal gitu di Jepang gitu. Wah keren sih itu film. Gimana dia ngeliatin itu lima perempuan itu berkompetisi, bekerja sama atau mencoba keluar dari situ, terus balik ke society. Tapi film bagus banget sih filmnya. Oke. Lo abis nonton apa aja, Ji? Selain film kompetisi Arkipers. Halo, film kompetisi ya udah kelar gitu. Kalau soalnya masih nanti diobrolkannya. Iya. Oke. Kalau kemarin sih tengah-tengah nonton film, gue nonton ini. Kan film-film kompetisi kan banyak banget, film India ya, dari yang tadi gue belum kelar. Jadi film itu, Pedro Costa ngambil dari ending film itu, jadi endingnya ada satu prostitut yang muda gitu, yang di endingnya karakternya dia, terus dia ngelihat ke kamera, terus kayak semacam itu baru pertama kali dia bekerja di situ, terus dia menutup pintu dan ngomong ke kamera gitu. Nah itu, ya makanya dia bilang, pas kata si Pedro Costa, pas filmnya itu ending dan si prostitut itu ngomong gitu, dia nutup filmnya, ini filmnya udah selesai, lu gak bisa masuk lagi, kayak gitu. Lu mesti nonton dokumenternya Pedro Costa tentang Jean-Marie Strop, Daniel Wille. Oh iya, udah download sih sebetulnya, Bang. Bagus. Waktu itu gue juga, pas lagi Jakarta Biennale 2013, itu kan ada Hot Soo Nyan, seorang seniman Singapura gitu. Dia kan salah satu seniman yang diundang di Jakarta Biennale. Dia tuh sinefile banget, jadi film yang kita obrolin waktu itu, kan gue dikenalin sama Bang Hafiz, film yang kita obrolin waktu itu adalah itu.
yang dia sebutin. Tapi dia nanya gitu, eh lu udah nonton filmnya Pedro Costa yang tentang João Maristro dan yang lu terus tiba-tiba langsung ke situ gitu, spesifik gitu. Oke, wah, kocak banget sih, akhirnya jadi seru deh obrolan. Ya. Oke, gimana? Film kompetisi ini kan banyak film India, banyak banget gitu. Dari film yang jelek banget sampai film yang wah canggih banget gitu kan, macam-macam lah, beragam banget gitu di India. Ya kemarin gue kebetulan nonton ini apa, gue kan kepo ya, maksudnya India tuh siapa sih selain kayak siapa Satyajit Ray gitu kan. Gue nanya ke lu kan pas itu lu ngasih tahu siapa namanya, Amit, iya Amit Duta gitu kan, iya Amit Duta gitu. Ya, terus itu gue nyari-nyari lagi siapa ya gitu. Terus gue kemarin nonton ini Om Darbadar gitu. Oh, iya Kamal Swarup. Iya, ah anjing itu juga. Itu kan itu semacam kayak dia kayak ini ya, legend eksperimental ya. Ini ya, iya, ya, dengan film itu. Iya terus gue bilang. Iya terus gue bilang sama lo lah. Lu nonton gak filmnya waktu diputar di Archipel 2 tahun lalu? Oh iya ya? Gitu. Gue belum sempet nonton, ntar gue bongkar-bongkar lagi gitu. Dia tau udah pernah masuk Archipel gitu. Iya, film paling barunya dia. Dia gak banyak sih bikin film, dia memang lebih banyak ngajar. Itu orangnya asik banget. Terus-terus apa lagi yang lu tonton dari India? Oh iya, di Mubil lagi ada program India ya? Iya, ada program India. Apa lagi? India belum 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 lagi sih yang gue inget, ada film lain gitu gue nonton, apa judulnya, 3/4 tuh film mana ya, film udah gue lupa nih. Itu kayak film baru kayaknya, film 2019 gitu. Oh, okay. Film India. Bukan India, ini lewat, ini lompat lagi nih. Lompat lagi. Karena ini pas itu gue nonton dua film ini karena itu udah mau habis hari itu. Jadi gue kejar aja nonton dua film gitu. Oh iya iya. Daripada lewat gitu kan. 3/4 nih film mana nih ya. Ini gue juga suka gitu. Kan gue kan kalau nonton film rada-rada ini ya, sentimental gitu ya. Oh 2017 Virgo nih. Virgo ya, Virgo. Iya. Yeah. Sentimental Virgo. Film baru nih 2017, Ilyan Metaf namanya, gue enggak. Oh, belum pernah denger. Ya. Itu kayak ini sih. Tentang simple banget, tentang kakak adik gitu. Terus mereka tuh tiap-tiap pulang pulang sekolah, pulang bareng, jalan ke rumah gitu. Nah, si kakaknya tuh dia mau ada konser piano gitu kan. Konser piano kecil gitu di kalangan apa teman-teman satu lesnya gitu, kayak konser tunggal kecil gitu. Si adeknya tuh kayak apa ya, ya anak-anak kecil baru gede gitulah, baru-baru tahu baru lagi nakal-nakal gitu. Nah, ini ceritanya menarik karena hampir 3/4 film tuh mereka cuma jalan pulang ke rumah. Jadi benar-benar 3/4 ya. Iya, benar-benar 3/4 itu jalan ke rumah. Dia juga ngitung ke rumah darahnya. Terus kayak terus. Ya kayak benar-benar kayak apa ya, lo kayak nonton Rohmer atau Linklater gitu kan. Ya obrolan-obrolan gitu, terus si adenya gitu misalnya ngisengin kakaknya naruh ranting kayak ke ininya, ke tasnya gitu-gitu. Itu lucu banget bikinnya gitu. Terus apa lagi ya, gue tapi mana dari Rusia ya? Bukan ya, kayaknya dari Eropa Timur setahu gue. Lu nonton ini gak sih? Di movie tuh gue kemarin juga lihat lagi ada program retrospeksinya Trauma Studio. Belum, gue belum ngecek-ngecek lagi sih ini. Trauma itu kayak studio film yang memproduksi banyak film eksploitasi tahun 60, 70, 80. Kayak gitu yang cult-cult gitu lah. Cuma gue juga memang gak tahu ya. Gue gak terlalu tertarik sih. Cuma kali aja lo nonton. Kalau lo suka ngabisin kurasinya movie itu, banyak film-filmnya jadi terkenal, jadi cult sampai sekarang sih. Ada sih kemarin yang gue nonton, kayak film-film apa ya, ya gitu modelnya kayak gitu, kayak tapi apa ya, yang kekerasan yang gitu-gitu, cuma aduh, ini jelek banget, rada
Nggak tahu, mungkin itu film penting kali ya, penting di tapi gue Ya, nggak kalau ternyata untuk sih di gue sini kayak itu begitu. sih mungkin soalnya kayak bikin jelek itu mungkin statement-statement juga dari studionya Iya. itu. Cuma gue sama sekali belum pernah nonton sih film-filmnya dari studionya Troma. Cuma banyak yang terkenal di scene Oh, kalau film. ini sih Bang, gue nggak, ini nonton udah agak lama, cuma gue ngeliat list-list gue kayak gue keinget, anjir ini pengalaman nonton yang apa ya, beyond banget. Gue nonton Orpheus ya Jang Kokto. Jean Cocteau. Oh. Iya, yeah. Orpheus, Oke. wah itu bener-bener lo surrealis, lo bener-bener dikasih pengalaman mimpi gitu. Yang kagak jelas kan, itu kan ceritanya bener-bener lo kayak mimpi kan. Itu yang Kayak lo, dia nggak boleh nengok nengok ke belakang itu ya. iya, yeah, yang Nah. ya ceritanya, ya ceritanya kayak Dari kayak itu legenda kan, apa Orpheus. namanya, legenda Orpheus sama ini kan, yang nyari cewek gitu kan ke dalam mimpi, terus ntar tahu-tahu apa, kayak kita dalam mimpi gitu kan, misalnya misalnya kita ngimpi sama si pacaran sama si A gitu kan, terus tahu-tahu kok mukanya, iya, kok mukanya beda gitu kan, pacaran pacar sama, kok pacar gue jadi si B gitu, logikanya udah lompat aja gitu kan. Nah, ini menarik banget ya, gue nonton anjing Orpheus. Apa aja ya? Oh iya, kayaknya kita putus dulu kali ya, udah mau 1 jam Oh nih. iya. Terus langsung Oh sambung iya. aja ya. Lu juga nggak apa-apa kan? Boleh. Maksudnya gue Iya. Oke. kita nonton ngomongin lagi film-film habis lu tonton atau gue tonton. Iya kawan-kawan, kita balik lagi langsung setelah diputus karena keterbatasan durasi Instagram live-nya cuma 1 jam. Masih bersama kawan bicara saya Darul Rendra Panji. Ya, sampai Yo. jumpa satu menit mendatang. Halo, halo, lagi balik di Amarkor edisi ke-14 bersama kawan bicara saya dan Lurendra Panji. Halo Scott, how are you? Hai Scott. lanjut lagi apa ya tadi? Sebenarnya gue udah nyatet pertanyaan-pertanyaan gitu buat lo. Jawab pertanyaannya kayak setiap hari, ya kan? Oh iya. Apalagi tadi lu terakhir ngomongin Orpheus. Lu ngomongin Orpheus-nya siapa? Jean Cocteau. Oh, kalau lu gak tahu ada film ini, lu bisa nonton film judulnya Black Orpheus. Black. Black Orpheus. Itu film terkenal, dia menang di dia menang di Cannes tahun 80. Salah satu film favoritnya Barack Obama, kalau gue gak salah. Ya, yeah. Black Orpheus, soalnya itu yang bikin siapa ya? Marcel Camus, filmmaker Perancis, dia juga pernah jadi Sene Buñuel kalau nggak salah. Ya cuma ya itu cuma dia Orpheus ada di tengah kota dengan tarian-tarian ritual Brazil. Itu film Brazil sih sebenarnya. Mencari Eurydice-nya. Ya, ya pendekatan yang berbeda sama kalau lo film film tahun berapa ya, lupa gue. 60 kalau. Iya. Black Orpheus. Ya terus ada lagi tontonan-tontonan yang membekas di lo dalam 2 bulan terakhir kita berada di karantina, tidak bisa kemana-mana. Bang, bang, sorry bang, suaranya nggak jelas. Kayak Suara gua nggak potong-potong. jelas. Oh iya, maksudnya Atau tadi internet lu gue ya? tahu di atas sih oke Enggak sih, aja. aman. Oh ya, oke. Udah oke. Iya. Maksudnya tadi gue nanya, apalagi film film yang membekas diingatan lo
coba-coba diingat, coba-coba di Amarcord. Selama dua bulan lagi nggak bisa kemana-mana gitu, dua bulan terakhir. Apa ya yang membekas? Oh iya, kalau ya. Hmm? Ya, ya, apa? Terbang, terbang, tunggu bang. Yang membekas ya, apa ya, gue akhir-akhir sering download ini sih sebetulnya film-film apa, Taiwan, film Taiwan, terus ya Api Catong, apa, itu gue bang, kan pas itu kan gini ceritanya, gini ceritanya bang. Pas itu kan kita nonton Terrorizer kan, sama Rian, sama Mika kan. Iya, terus gue, wah anjing nih, film Taiwan nih, gila. Gue pengen banget tahu gitu. Gue nonton lah, Terrorizer apa gitu, si Amin Liang gitu-gitu. Terus Ocean. Terus ya udah suatu saat gue ajakin lah Dini nonton Terrorizer. Gue bilang, nih filmnya matematis banget nih gitu kan. Matematis banget, dan maksudnya ini pendekatan yang beda banget sama si Amin Liang gitu kan. Taemin Liang gue ajakin nonton tuh, gue ajakin Taemin Liang tuh nonton. Tad. Wah ya gitu. Filmnya mana? Terus gue nonton, gue kasih ini Edward yang, ya kan beda banget ya kayak yang satu kayak ini ya, apa? Kayak Taemin Liang rasanya kayak Asia banget gitu nggak sih? Kalau Edward Yang tuh kayak date awe. Oh, era rada-rada bresong gitu nggak sih? Ada ininya secara montasenya gitu. Nah itu tuh. Tau siap tadi, komedi. Gue ngulik, terus. Terus, pas lagi ini ya, gue belum lanjut nonton lagi sih. Dini udah nonton macam-macam nih, udah nonton Brighter Summer's Day. Brighter Summer's Day gitu ya, kan. Wah, iya gitu. Gue belum nonton, Pak, 4 jam gitu. Ya, gak yang jam lainnya ini sih. Yang lainnya ini sih, kayak, ini ada beberapa list gue kayaknya. Oh, lu yang membekas nih, list Bagi Sofi. Lu bikin ya. List di mana? Di ini, enggak list sih, sebetulnya gue bikin akun Letterboxd tuh cuma buat nginget ya, karena gue orang yang agak mudah lupa gitu. Gue nonton apa ya gitu, ini apa, ini. Untuk tracking down ini ya, apa aja yang lu udah tonton gitu ya. Iya. Ya, gue nonton ini sama lu juga nih. Ini, Wages of Fear. Ini buat catatan aja sih sebetulnya. Wages of Fear, Kuzot. Itu bener-bener nontonnya fun banget kayak. Lo, kan gue suka road movie gitu juga kan. Ya suka road movie, dan ini kayak lo kayak apa ya, road movie Hitchcock gitu kayak ininya kan kayak lo truknya tuh bener-bener hidup gitu, kayak punya nyawa gitu, kayak anjing lo kayak ngebawa hewan raksasa gitu kan, bener-bener suspense nya kebangun banget gitu. Wah itu seneng banget, pengalaman nonton yang keren. Terus Cassavetes, gue nonton dua sih, baru dua, cuma dua-duanya menyenangkan. Killing of Chinese Brookie sama Shadows. Oh, lu udah nonton Shadows? Iya, itu yang ini apa, orang kulit hitam tapi kulitnya putih itu kan? Iya. Tuh, ada nanya tuh. Tuh bikin, Kenapa road movie? Kenapa road movie gitu? Karena, apa ya, road movie itu nggak tahu sebetulnya gue pertama nonton, bukan pertama sih sebetulnya, sering ya kayak Tiga Hari untuk Selamanya tuh kan, yang pengalaman gue putar film salah. Gue nonton ini nih, apa, Paris Texas kan. Terus gue suka aja sama itu apa, jalan-jalan yang canyon-canyon gitu kan, kayak atau kayak ya landscape-landscape gitu, kayak wah gitu. Terus gue nonton film-filmnya Wim Wenders itu kayak apa ya, road movie itu kayak ya perjalanan sih, jadi kayak
satu perjalanan yang reflektif aja sih gue ngeliatnya kayak menyenangkan gitu kayak gue ngeliat melewati gitu kan itu kalau Paris Texas kan itu kayak kayak psikologis gitu ya kayak ininya road movie-nya kan ya apa ya kayak menurut gue lebih lebih konseptual agak lebih konseptual gitu kan karena perjalanan perjalanan apa ya nggak cuma perjalanan apa mobil gitu atau perjalanan roda gitu kan di apa ya itu Alice in the Cities juga gitu. Oh, gue kasih rekomendasi satu film road movie. Gue keinget gara-gara waktu itu si Duha pernah nanya-nanya. Fear and Loathing in Las Vegas. Gue bisa membuktikan nih, sebetulnya pas pas seleksi kan, gue rada ini ya. Ya, gue bisa nonton berapa ratus film gitu dalam seminggu gitu. Gue bisa juga ya nonton kayak bisa, betah ternyata, gitu, kan? Nonton banyak film gitu. Dan wah ini dan mesti cuma nonton berarti kan? Iya. Dan gue ada nih nah. List di laptop gitu di hard disk. Ini mesti gue kelarin gitu. Gue ngerasa gitu. Ya. Oh tuh dari Ananta juga bagus tuh. Yeah. Two Lane Blacktopnya Monte Hellman. Oh. Iya. Ya itu bagus tuh. Hmm. Filmnya Monte Hellman. Ntar gue catat dulu ya gue catat. Nah, ya, ya biasanya kan memang membuat list adalah salah satu kerjanya sinefil gitu kayaknya. Salah satu bagian dari kultur menontonnya sinefilia gitu. Nah, lu biasanya kalau lu nonton itu berdasarkan ya periode atau kurasi dari diri lu tuh atau berdasarkan sutradara. Kalau dulu kan gue biasanya tuh ngabisin beberapa banyak sutradara dulu. Gue biasanya gue tonton-tonton itu satu sutradara dalam satu periode waktu atau sampai akhirnya pernah waktu itu juga karena gue pengen bikin film favorit per dekade gitu, gue nonton ini runut gitu bener-bener dari early cinema sampai tahun 2000-an bener-bener pokoknya bulan ini gue cuma mau nonton film dari tahun segini sampai tahun segini. Kalau lu gimana sih? Atau berdasar sutradara atau negara? Kalau gue, makbul kan negara. Gue mungkin sutradara ya, sutradara lebih ke sutradara sih. Ya. Sutradara. Ya, misalnya, yes. Karena kan gue mungkin masih, gue merasa gue masih dalam tahap yang mudah sekali terpesona ya, mudah terpesona gitu sama. Bagus lah, harus. Iya, karena justru. Iya, ya ya terpesona sama sama bentuk-bentuk kayak, wah si ini bikinnya kayak gini gitu, si ini bikinnya kayak gini gitu, karena. Ya ya gue dalam tahap itu dan kebetulan nonton apa seleksi Archipel juga bentuknya macam-macam juga kan. Terus favorit ya filmmaker favorit ya. Yang filmnya filmmaker. banyak lu udah tonton deh kecuali Jean-Marie Strop sama Daniel Willey tadi karena lu memang nonton pas lagi ada retrospeksi di movie kan berarti banyak. Gue Edward Yang tuh, terus, lalu nih Taiwan semua ya gue. Oh, Edward Yang terus? Oh ya, dua, kenapa? Enggak tadi ada dua. Iya terus terus. Terus, ini Kasavet terpesona ya, Kasavet sih. Terus Kasavet. Yeah. Oh iya. Yeah. Iya yeah, nontonnya ini aja kronologis. Iya yeah, kronologis. Lo pernah bilang gitu. Karena iya yeah, filmnya tuh kayak gue waktu itu pernah ngobrol pas lagi ngobrol masih kayak kayak self portraitnya dia. Jadi filmnya dia saat itu menggambarkan kegelisahannya dia pas lagi saat itu pas di umur segitu pas pengalaman hidupnya lagi begitu gitu. Jadi kayak semua filmnya tentang diri dia gitu tentang kegelisahan dia dan dia ini banget ya kayak apa independen banget ya baik ya dari bikinnya sampai distribusinya iya tapi ya dia juga banyak juga bikin film di Hollywood
walaupun ya di akhirnya biasanya. Oh, gue inget ada cerita pas dia lagi bikin film di Hollywood bareng, lu tau Judy Garland nggak? Tau yang Judy Garland bintang film Wizard of Oz. Iya, ya, Wizard of Oz. Oh, yang bintang film di Hollywood dari tahun 30-an lah, ada yang dididik di Hollywood dari masih kecil banget sampai gede sampai akhir karirnya di Hollywood gitu. Iya, dulu dia tuh pernah bikin film bareng Cassavetes judulnya A Child Watch, apa ya, yang tentang A Child Watch Us, apa ya, Child Watching Us gitu. Itu tentang ceritanya di kayak di rumah ini sih, kayak anak-anak disabilitas gitu, kayak di lokasi sekolah kayak gitu. Nah, itu kan dia bikin, produsernya waktu itu Stanley Kramer gitu, salah satu produser besar di Hollywood lah. Kalau di Hollywood kan sistemnya produser, final cut film itu ada di tangan produser gitu kan. Banyak filmmaker yang punya final cut sendiri, sampai final cut itu. Kalau sekarang kayaknya salah satunya Jim Jarmusch. Nah, itu iya, dia, ya pokoknya kalau ya gue pernah baca di bukunya yang tentang proses pembuatan film media satu persatu, maksudnya secara runut gitu. Pas dia lagi bikin itu, ya dia harus berkolaborasi bersama dua bintang Hollywood yang terkenal, satu Judy Garland, satu lagi Burt Lancaster yang lagi naik-naik daunnya waktu itu tahun 60-an gitu. Ya kan, kalau lu bikin di Hollywood, lu bikin film di Hollywood, pasti ya harus duit lo harus balik gitu kan, harus untung karena itu industri, ya, industri itu ya. Terus ya kalau menurut si produsernya, lu harus menunjukkan itu anak-anak, jadi penonton kesian sama mereka gitu, ya kan? Ya, lu harus membuat shot-shot yang orang-orang jadi bersimpati, oh my god, mereka kesian gitu-gitu. Nah, menurut Cassavetes, mereka ada bedanya sama kita, kayak gitu. Kalau kalau mereka membuat suatu kekonyolan, kita ketawa nggak apa-apa, karena kita bukan ngetawain mereka, kita ketawa bersama mereka, kayak gitu. Jadi ya kalau kalau lu lihat Shadow sama Killing of Chinese Baby, gimana cara dia nge-shoot itu kan, jadi stock footage yang udah dia shoot itu susah banget untuk, misalnya kayak produser pas dia udah kelar kerjaannya sebagai sutradara, untuk produser untuk mengedit lagi sesuai versi yang mereka. Kalau lihat cara-caranya kan sampai bikin film atau shot-shotnya gimana gitu. Terus pas lagi jadi akhirnya itu produser si Stanley Kramer ya pokoknya berantem lah ya selama proses produksi. Yang gue inget kan sampai nonjok gitu. hilangin nama gue dari film ini, kayak gitu. Dia bilang kayak gitu pokoknya. Karena shot-shotnya udah dengan shot-shotnya Cassavetes begitu, udah nggak bisa diedit gimana-gimana. Akhirnya si produsernya ini, cara satu dia untuk membuat itu jadi agak sentimental. Jadi di zoom terus ditahan di matanya, ditahan di mukanya kayak gitu. Gitu sih. Tapi filmnya menurut gua lumayan lah. Raw, masih berasa raw. Gak suka tuh yang raw-raw gitu. Raw-raw. Yang raw. Terus siapa lagi tadi? Terus atau ini atau juga sutradara yang pengen lu dalami film-filmnya setelah lu bisa nonton lagi. Pas lu bisa nonton lagi. Pas lu bisa bebas nonton lagi. Sekarang juga bebas. Apa ya, Api Catong sih sebetulnya. Gue pengen lulus lah, pengen jadi sarjana Api Catong gue. Kenapa? Gak tau sih, ya bukan gak tau sih. Gila aja dia bikin filmnya bisa bikin kayak gitu, bener-bener. Apa ya, dia bisa me... Wah iya, habis Ranca Jale lah, ntar bang. Ntar gue bahas bang. Ntar gue bahas. Ya, Api Catong bisa ini kayak bisa memformulasikan gitu, memformulasikan apa kultur Asia Tenggara gitu, kayak di Cemetery of Splendor gitu kan. Itu kan tradisi oral banget itu, lu ngomongin hantu gitu. Lu
masuk ke kerajaan hantu tapi kayak lu ngomong di sini ada ini. Kayak awas ada tembok gitu. Anjing gitu. Atau lu berbagi cemilan sama hantu ya. Berbagi cemilan. Iya. Berbagi cemilan sama hantu itu benar-benar beyond gitu dan apa sih apa tuh Angkel Bumi gitu. Bahas kamera pakai hantu gitu bisa banget. Bisa banget. Kan kayak yang di scene akhir gitu kan dia kan ngeliat belakang palanya sendiri gitu kan. Ya lu gak bisa ngeliat kepala, belakang kepala lu sebelum ada kamera gitu. Ya unik sih ya, gimana-gimana apa ya bahasa Asia Tenggara gitu. Hafiz Rancajale lah, Hafiz Rancajale gue. Wah bang asli bang nih ya, ini agak, ini mungkin rada-rada hard sell. Cuma nih gue sebagai seorang pribadi aja nih, bukan anggota Forum Lenteng. Film lu keren bang gitu. gue suka anak sabiran sih, gue ngeliatnya kayak Agnes Warda ya. Oke. Okay. Iya. Gimana cara ngeliat itu? Gimana apa yang tambahin lu lihat dengan Agnes Warda? Agnes Warda kan ini banget ya, dia playful banget kan, dan apa ya, cara kayak misalnya di Gen B Paragnes V gitu kan, dia kayak ngobrolin dulu tuh persetujuan gitu, lu lihat kamera ya gitu, bla gitu, kan proses di belakangnya tuh kayak diliatin gitu kan. Jadi gue ngeliat, nih sorry bang, nih rada hard sell. gue ngeliat di anak sabiran, di anak sabiran kayak, lu dari proses dari awal lu surat-suratan sama apa, Pak Misbah gitu kan, diliatin tuh terus kayak, wah ini dari awalnya udah wah keren nih gitu, dan sampai apa ya, secara emosinya juga kaya banget gitu, lu bisa ketawa, lu bisa sedih di situ gitu. Gue nonton film yang ngakak banget ya, anak sabiran gitu, yang pas nemu apa namanya arsip di sinematek gitu yang mukanya diganti tuh, anjing itu lucu banget itu. Jadi ini ya, ada di tengah-tengah ya, di ujung antara komedi sama tragedi ya. Iya, komedi sama tragedi itu bener-bener, wah keren banget gitu. Agnes Warda juga ada yang film yang gue suka banget tuh, apa, so-called karya Titz ya, dia film pendek gitu. Nah, oh dia, banyak ya, waktu itu film pendeknya yang diputer ya? Iya, dia nyeritain, dia dokumenter tentang semacam bukan statue sih, kayak apa ya, ornamen yang patung gitu di bangunan-bangunan di Prancis gitu kan. Itu kan banyak referensinya ke Yunani gitu kan, patung-patung Yunani. Nah dia melihat patung di jalanan atau patung di museum nih? Di jalanan okay. di kayak bangunan-bangunan gitu, di publik lah gitu, di jalanan gitu. Terus dia ngeliat apa ya, definisi tubuh gitu, tubuh perempuan dan tubuh laki-laki di dalam lewat patung gitu. Nah shot awalnya tuh brengsek banget gitu, shot awalnya kayak, ada cewek gitu telanjang gitu kan, cewek telanjang keluar bangunan gitu, udah gitu, cewek telanjang keluar bangunan ke jalanan gitu. Terus itu udah dia bahas ini. Nah itu dari awal kan udah sakit banget ya, kayak ya lo ngomongin tubuh gitu, tubuh iya. Jadi ngomongin sejarah itu bagus banget. Kan pas itu Pink kan pernah mau studi Farda ya, terus dia ngambil filmnya siapa? Iya waktu itu gue suruh dia nonton ini, Cleo from 5 to 7. Iya Cleo. Nah gue ngasih lihat itu gitu, film yang ini, karena ini film performance banget, lo ngomongin tubuh gitu. Film performance ada juga si Samin Liang. Stray Dog. Samin Liang performance banget, kayak hampir semua filmnya ini performatif ya menurut gue. Dia ngatur apa pace-nya gitu, terus lo bener-bener apa ya? Ya gue ngeliat cara bingkainya dia gitu, serupa sama cara-cara ngebingkai di performance gitu, gue ngeliatnya. Bisa jadi rujukan teman-teman yang sedang nonton. Iya, kalau Stray Dogs tuh kayak sebenarnya yang menyaksikan performance
kita atau subjek-subjek karena di filmnya, soalnya kan dia kayak suka nahan-nahan durasi gitu, nahan shot gitu kan. Jadi, kayaknya dia Nah, juga lagi menyaksikan. nahan-nahan shot nih Bang, yang sebetulnya gue ngeliat ya kecenderungan di ini gue ini gue bukan peneliti ya, tapi sebagai seorang penonton aja gitu ngeliat film-film Indonesia tuh kadang-kadang ini ya, sulit banget ya nahan deh. Banyak gitu film Indonesia yang bagus gitu ya, kayak tapi apa kelewatan kelewatan dikit ya, satu scene dua scene gitu kelewatan tuh jadi klise gitu kan, atau Iya, jadi iya. itu. Karena nggak kuat, justru karena nggak kuat nahan, nahan shot gitu Iya. ya. Oh ya, ya bagus gitu. Bagus idenya, cara bikinnya gitu. Ya adalah gitu. Ntar ada beberapa nih. Ya Apa? coba tonton nih. Eh, buka buka dapur dong, buka dapur Nah, rival. lo apa? Lo Oh, ini boleh. kan kan gue pernah bilang juga ini kayak di film. Lu udah nonton Amarcord belum sih? Film Amarkan efek. belum, belum. Jadi di filmnya itu ada ceritanya yang karakter anak kecilnya itu si Richie ya namanya. Itu ke gereja bikin pengakuan dosa confession gitu deh. Nah, ini acara juga confession sih. Oh Jadi iya. aku bukan. Dan nih bu, ah, tar. Duh, gue malah jadi lupa nih mau ngomong apa nih. Ya ada film Indonesia ya. Gue lupa yang bikinnya, yang bikin siapa. Kenapa? Kenapa? Tentang apa? Tentang ini sebetulnya menarik. Dia dia bikin film pakai perspektifnya mata kambing gitu. Oh, oke. Okay. Pakai Tapi perspektif akhirnya. mata kambing. Film Hah? Arkipel. Terus? Film Arkipel. Ya ya menarik lah gitu. Eh jangan dibuka dulu lah, jangan dibuka yang ini deh. Iya. Yang Ya dibuka yang pokoknya lain itu aja menarik dulu. lah. Ya ada Ini deh. beberapa film. Iya, jadi deh, lu sebut biasanya seperti mendekati menjelang menjelang akhir gitu. Gue nanyain ini, film favorit lu 10 apaan sih? Film favorit 10. Ini yang Soalnya keinget ini aja kan ya, juga Bang. ini juga apa? Dengan menanyakan ini juga buat rekomendasi gue yang pasti gue juga banyak yang belum gue tonton juga gitu dan saling berbagi gitu kan. Kayaknya banyak yang udah lu tonton, kayaknya banyak juga yang gue Ya, apa-apa juga. film favorit, tapi ini nggak, ini 10 tapi nggak ini ya, nggak urut apa ya, nggak, bukan berarti nomor satu terbaik ya. In no particular order, ya. Iya. Ini Paradise Lost nih, gue suka. Oke, filmnya Paradise siapa Lost namanya? Ulrich sih. Seidel. Iya, Uri. Iya. Yeah. Terus. Apa, Ji? Lu suka, Ji? Wah, Cerita itu dong, post filmnya tentang banget apa? tuh. Hah? Ceritanya tentang ini, si apa, orang Eropa liburan ke Afrika gitu. Terus dia dia Ibu-ibu. kayak ibu-ibu gitu. Ya, dia dia nyari-nyari inilah, maksudnya apa ya, hasrat kolonial yang masih terbawa gitu ke dia. Terus balik dikerjain lagi sama ini orang-orang Afrikanya gitu. Jadi kayak Hasrat benar-benar kolonial macam perspektifnya apa yang dia coba cari di Afrika? apa? Hasrat kolonial macam apa yang dia cari di Afrika? Hah? Ya, ya gitu lah ya, dia dia apa ya, kayak kayak mengeksotisasi gitu kan, kayak wow gitu. Terus ya ya Lu pakai turisme juga malu-maluan kan, turisme galak. kan ya kan, turisme juga kan juga dari setahu gua ya gitu, kayak kayak itu apa tradisi kayak kolonial gitu ya, kayak ini. Iya, dia dia Terus pokoknya lagi mencari ini ya, sexual tourism di seks Afrika ya, gitu. sexual tourism gitu, Iya, balik bagusnya di dikerjain. mana, Nji? Bagusnya karena perspektifnya ini dua sisi sih, bukan dua sisi sih, bukan bukan apa ya, dia tidak menghakimi gitu sebagai sebuah film. Oke, Dan oke, oke. ya yeah. Dan persoalannya jelas banget, dan menurut lo kayak kayak apa ya, ini bukan bukan satir yang keras gitu sih, gue. Terus
Ya, ini gue nonton nama lu juga nih, Vitalina Varela nih, Pedro Costa. Oh, jadi udah masuk salah satu film, 10 film favorit lo sepanjang masa gitu? Oh, sepanjang masa nih. Lah, oh, gue kan yang gue inget aja nih. Ya, yang inget. Ya, ya, terserah sih, terserah. Oh, iya. Oh, iya. Okay. Kalau sepanjang masa sih, itu apa tadi? Paradise Love, terus gue masukin Cemetery of Splendor, okay. Terus Terrorizer, Edward Yang, terus Face of Another. Tunggu bentar. Face of Another-nya Hiroshita Shigehara. Iya. Yeah. Apa ya, filmnya Jonas Mekas tuh The Side of Paradise ya, kalau nggak salah judul, yang dia sama apa, ngerekam keluarganya Kennedy itu setelah meninggal. Oh, okay. Apa judulnya? The Side of Paradise. Ah. Pendek gitu, kayak 20 menit. Itu filmnya juga penting banget gitu. Okay. Kenapa penting? Kayak penting buat lo? Apa penting? Ya, penting sih, maksudnya penting untuk apa ya, sebagai statement si Jonas Mekas gitu ya, kayak gue bikin bikin film, gue aja udah jadi wacana nih gitu ya. Gue ngerekam diri gue dan keluarga Jonas Mekas, keluarga si Kennedy aja udah wacana, karena itu kan pasca kematian kayak Kennedy ya, di situ tuh bener-bener nggak ada kesedihan sama sekali gitu. Gue cuma ngerekam sesuatu yang bahagia yaitu di keluarganya, dan wah anjir gitu, Jonas Mekas bisa 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 masuk gitu ya, bisa sampai ngerekam gitu, dia nya sendiri udah kacau lah gitu. Iya. Terus apa ya, ya Wages of Fear tuh termasuk gue masukin. Terus favorit sepanjang masa, ya ini Boyhood, Linklater. Oke, gue belum nonton tuh. Nonton bang Boyhood, karena apa ya, kenapa? Dia kan effort ya bikin 12 tahun, dan maksudnya secara gue suka ini sih, ke apa ya, cara dia bikin sih, nulis filmnya juga gitu, karena selama 12 tahun proses lu bikin itu kan pasti teksnya kan akan ngikutin zaman juga kan, kayak lu okay. Nyesuaiin sama ini, dan isunya juga kayak misalnya pas-pas itu pas lagi pemilihan presiden di Amerika gitu, itu benar-benar aktual gitu. Oh, dia mengikuti aktualitas, iya, situasi sosial politik di sekitar anak itu ya, itu kan kayak anak-anak dari film remaja gitu ya. Itu dari kecil sampai gede gitu. Lu udah nonton Bernie belum? Bernie. Oh, film Linklater juga. Itu film tahun 2011 atau 2012 gitu. Yang main Jack Black. Oh, itu tentang apa ya? Itu bikinnya kayak di antara dokumenter sama fiksi gitu loh. Kayak itu berdasarkan cerita nyata. Terus dia juga menggabungkan rekonstruksi adegan sama wawancara sama penduduk-penduduk asli sana gitu, tapi penduduk-penduduk asli sana juga diajak jadi aktor juga, dan dia juga menyewa aktor ya, karena Jack Black gitu yang main si Jack Black sama Shirley MacLaine, kalau lo udah nonton filmnya Billy Wilder yang di apartemen tahun film 60-an gitu. Nah, itu kocaknya dia, jadi ada kejadian di kota kecil gitu, di negara bagian mana gue lupa gitu ya, pokoknya kota-kota kecil banget deh yang penduduknya saling kenal gitu. Yang kalau apa sih itu kotanya, kota yang konservatif banget, yang agamis banget deh gitu, yang republikan banget deh kotanya gitu. Terus jadi si Jack Black itu jadi seorang ini, dia kerja di tempat. Biasanya kalau orang Amerika kalau ada yang meninggal itu kan nggak di rumahnya ya, disemayamkannya tuh kayak rumah persemayaman gitu, kayak funeral house gitu. Jadi mereka biasanya nyewa funeral house, terus orang-orang datang memberikan memberikan apa sih, kayak kesan-kesan mereka terhadap yang meninggal itu.
Nah, si Jack Black kerja di situ. Dia orang yang udah kayak di catatan si Boy deh. Udah banget, nggak kayak di catatan si Boy, karena dia nggak ganteng. Kayak Ongki Alexander. Dia pokoknya kerja di situ, dia suaranya bagus, alim, terus apa, dia ramah sama orang, dia bisa sangat intim sama orang di kota itu, kayak kenal secara personal gitu misalnya. Terus sampai suatu akhirnya ada satu sosok perempuan yang milioner gitu ceritanya, di situ kan kayak di the Southern America gitu, yang tajir banget, suaminya udah meninggal. Nah akhirnya dia bisa, dia akhirnya mereka hidup bareng gitu, si Jack Black ini, karena baik. Perempuan itu disebelin sama satu kota karena dia orangnya judes, karena dia orangnya selalu berburuk sangka, berpikiran negatif sama semua orang, pokoknya semua orang di kota itu benci sama dia gitu. Dari wawancara-wawancara orang-orang di penduduk di situ tuh dikasih tahu gitu kalau dia benci gitu. Si Jack Black itu satu-satunya yang kayak memberi perhatian, tapi dia juga memberi perhatian pada penduduk yang lain, terutama ibu-ibu gitu. Terutama ibu-ibu. Nah, terus dia itu kan pokoknya suatu saat dia menjadi dekat dan kayak pacaran gitu sih. Sampai akhirnya bodo amat ya, spoiler ya kan, yang lain juga bodo amat spoiler. Terus sampai akhirnya suatu saat dia, karena udah gak tahan banget gitu, karena tuh ibu-ibu memang memperlakukan si Jack Black antara sebagai kekasih, dia juga memperlakukan sebagai pembantu juga, yang kayak lu harus ikutin semua cara gue, lu harusnya ketemu gue jam segini, kayak gitu, lu harusnya ngambil cucian gue, kayak gitu, pecat pecat tukang kebun kita, gitu. Lo aja yang motongin rumput-rumput kita gitu. Jadi diantaranya itu, tapi si Jack Black juga sampai berpengaruh juga di kehidupannya dia. Dia memutuskan semua financial planning dari si ibu-ibu miliuner ini gitu. Kita harus investasi di mana, kita harus menghabiskan uang itu di mana gitu. Jadi pokoknya karena dia udah gak tahan sama si ibu-ibu itu, dia kayak menembak dan membunuhnya itu, membunuh si ibu-ibunya itu. Gimana kita ngelihat, pokoknya kita ngelihat gimana apa ya, itu ini banget sih, maksudnya Amerika lagi ini banget loh, itu juga kayak deket-deket pemilihan presiden 2011 atau apa, pokoknya ya gitu, ngomongin ngomongin apa, gimana perspektif masyarakat terhadap orang atau sosok atau gimana. Itu pas dia ngebunuh itu, orang-orang malah jadi pas ditanya lagi, ya pasti si Jack Black-nya, karakter Jack Black, Bernie namanya. Pasti dia nggak sengaja, atau pasti dia kenapa, dia kan orangnya baik, kayak gitu-gitu. Tapi ada satu polisi yang kekeh, kok lu jadi nggak ngeliat itu kejahatan karena orangnya, kayak gitu. Oh, itu lu sih nonton tuh, Jack, Bernie, film ini. Bernie. Gitu. Terus apa lagi, Ji? Tinggal berapa nih? Kayaknya lu udah nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paradise Lost, Cemetery of Splendor, Terrorizer, Face of Another, The Side of Paradise, Wages of Fear, sama Boyhood. 7 ya. Ini sih gue ingat lu mulai nih yang mana? Buka botol Coca-Cola tuh. Essay di Overture. Essay di Overture. Oke. Itu juga menurut gue ya keren sih, itu bagus banget. Bagus banget ya. Iya. ada berapa puluh cara untuk membuka botol Coca-Cola. Iya. Teknisnya aja udah benar kayaknya. Dan gimana cara meminumnya. Lu udah nonton film yang coba ini belum? Yang berbagai cara untuk masuk ke dalam stasiun kereta bawah tanah di Paris. Oh itu bares. Cara gratis. Bares, iya. Cara gratis. Iya, udah itu. Ya terus. Bares. Itu. Boleh juga lah. Apa ya? Aduh, Bresong, Baltazar, terus apa lagi ya? Gue pikir-pikir satu nih. Herzog deh. Anjong, garing banget. Siapa sih itu? Siapa sih? Lain, ganti deh. Tapi Herzog gue suka sih, maksudnya kayak. Herzog yang mana? Herzog
Itu enggak, itu gue tadi ketawa si itu milih si film si Luke pengen pulang kampung, Luke mulai siapa Ya, sih? Bini kan atau ini. Terus terus Herzog sih, Herzog Fitzcarraldo lu avant-garde. Gila tuh. Itu ya ini. Tapi di antara 10 film yang gue pilih tadi tuh kayak gue milihnya berdasarkan ini sih. Apa ya menurut gue di film-film itu kayak lo punya eksperimentasi baik dalam produksi maupun dalam dalam apa ya konsep premisnya gitu gitu. Kan itu kan produksinya beragam ya, kayak misalnya Jonas Mekas produksi apa namanya? Ya lo kayak bikin vlog gitu kan. Sampai yang avant-garde gitu kayak siapa? Herzog gitu. Eh tadi ada yang bertanya. Terus terus. Terus terus. Ya menurut gue itu penting banget ya, maksudnya apa ya? Gue rada concern gitu sih sebetulnya. Ya gue rada concern terhadap ini sih ke, apa bukan metode sih apa ya eksperimentasi dalam 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 film gitu. Itu bentuknya macam-macam gitu, macam-macam nggak kan kadang-kadang kita ngeliat film eksperimental gitu kan, aduh akhirnya ketika lo udah bilang eksperimental jadi akhirnya berantehan gitu kan. Bahkan dalam apa ya, nah kayak film mahasiswa nih, film mahasiswa. Kenapa? Gue semangat banyak sih, banget film mahasiswa. Banyak karena dulu di Kineforum dan kayak gue ada akses nonton film mahasiswa sama apa ya, teman-teman gue punya filmnya gitu. Itu apa ya menurut gue itu kan potensial ya, karena bisa nggak sih mereka sebetulnya mereka punya 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 semacam potensi bahasa visual, menciptakan potensi bahasa bahasa visual yang apa menarik gitu. Karena ketika lo bisa bikin film berangkat dari apa yang lo punya gitu kan, nah itu tuh menurut gue udah bakal jadi keren banget gitu. Dan banyak kan contohnya gitu, gue ngeliat beberapa film seleksi juga yang dalam tanda kutip gitu cita-citanya nggak ketinggian tuh bikinnya malah jadi bagus-bagus banget gitu. Karena kan masih kadang-kadang ini ya film teman-teman gitu kan yang masih terpaku sama metode produksi yang ya industrial gitu kan, kayak lo mesti ada job desk, ada apa segala macam. Lo melihat gitu. Harusnya film mahasiswa itu potensinya gede gitu ya? Potensi gede karena pertama mereka punya source secara secara isi kan, itu kan mereka berbagai macam ya latar belakangnya gitu, lo dari anak kalau ITB gitu banyak anak teknik gitu, anak fisika gitu, bisa nggak sih lo itu kan maksudnya secara secara kepalanya kan udah beragam. Terus kedua dengan keterbatasan lo gitu, keterbatasan kemampuan dalam produksi gitu dan segala macam, itu justru jadi potensi bahasa visual yang keren gitu menurut gue. Ya kalau menurut gue potensi yang gede juga dari film mahasiswa ya ini, saatnya lu tidak takut berbuat kesalahan, saatnya lu bereksperimentasi itu liar-liarnya, karena itu saatnya lu, iya saatnya lu belajar. So, maksudnya nggak pernah ada, misalnya kayak kayak apa ya? Kayak misalnya lo masak sih, anjir masak kayak gue bisa aja. Kalau masak mengikuti resep gitu, lo nggak akan pernah salah rasa, tapi lo nggak akan mendapatkan rasa baru. Mantap. Mantap itu, gitu. Itu dia, itu dia film mahasiswa teman-teman. Games peradaban dibangun Ananta dari kesalahan dan eksperimentasi. Wah itu ada bukunya Umberto Eco, ini gue nggak mau bahas sih karena ntar takut sotoy. Cuma ini dibahas di bukunya di apa bahasa dan kegilaan bahasa Indonesianya tuh tuh bahas apa peradaban dibangun nama kesalahan tuh tuh keren tuh. Oh oke okay. Sih yeah. Terus terus apa lagi ya, apa lagi ada yang lo mau tambahin di list ini? Itu aja dulu sih bang, itu aja nih, itu aja. Oke. Okay. Wah,
Oh iya, kebetulan juga nanti kayaknya di minggu-minggu depan gue akan mengundang berhubungan dengan yang lo obrolin gitu. Tadi barusan lo ngomongin tentang film mahasiswa dan potensinya. Gitu. Gue akan mengundang anak-anak dari LFM ITB sih, suatu UKM di kampus ITB yang produksi film, bikin festival film gitu. Ya ntar kita tanya-tanya ya, apa sih film mahasiswa tuh gitu dan bagaimana yang udah mereka lihat tuh kayak gimana sih, atau mereka kan masih menjalani kehidupan sebagai mahasiswa dan memproduksinya berarti sebagai mahasiswa gitu. Nah, tapi nggak besok sih, karena besok gue akan mengundang kawan bicara gue, teman lama, teman tuker-tukeran film juga dari geng Ratu Plaza, Adrian Jonathan, yang juga menginisiasi Bisma Poetika dan juga, kalau kata Makbul, birokrat perfilman sekarang. Gitu, ya apa, kita akan dengar ceritanya, maksudnya dia kan, ya kalau Makbul masih belajar film misalnya di Korea, kalau dia kan sama sekali nggak belajar film secara formal gitu. Atau menulis tentang film, menulis kritisis semua film secara formal. Apa sih dia yang menjadi pisau bedahnya gitu. Menarik, menarik. Menarik, ya. Terima kasih Panji atas pengalaman Amarcord-nya, pengalaman berbagi, pengalaman mengingat-mengingatnya itu. Gitu, semoga apa cepat bisa balik nonton-nonton film yang lo pengen gitu dengan lo. Lo pengen nonton ini langsung bisa nonton gitu. Gitu ya. Ya, terima kasih juga untuk kawan-kawan yang yang udah nonton dari tadi jam 3. Besok kita balik lagi di Amarcord hari ke-15 bersama kawan bicara yang tadi sudah saya sampaikan, Adrian Jonathan Pasaribu. Ya, sampai jumpa besok.